Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bro. Dan bertemu lagi bersama channel saya Ling Sang Degil. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas untuk umpan Mas Bro. Dan kebetulan di video-video saya sebelumnya banyak kawan-kawan atau para subscriber yang sudah menonton video saya meminta saya untuk membuatkan racikan untuk ikan nila, khususnya yang liaran Mas Bro. Dan hari ini kita udah ada di spot, jadi kita mau mancingkan nila dan sekaligus kita akan review umpannya apa dan racikannya seperti apa. Ini ada dua ya, umpan racikan untuk mancing dan untuk bom pengumpul ikan. Dan spotnya ini kita ada di mana ya, di perkolaman ikan lah, tapi ini bagian parit-paritnya. Dan kondisi spot seperti ini Mas Bro, seperti itu kondisi spotnya ya. Dan dia, nah itu sungai deras sana, ini dia tergenang ke sini dan banyak rumput-rumput dan banyak kembang-kembangnya itu Mas Bro. Dan biasanya kalau saya mancing itu menggunakan umpan, nah ini dia Mas Bro, kita menggunakan umpan lumut ya. Cuman ini lumutnya nanti kita proses, kita racik, karena kalau sebenarnya lumut normal gini aja ikan udah suka Mas Bro, tapi kita bikin lebih gacor lagi. Dan ini udah sering saya lakukan. Oke, kita langsung saja Mas Bro. Yang pertama kita kenalan dulu sama bahannya, atau ya bahan-bahannya lah. Pertama itu lumut. Yang kedua di sini kita menggunakan garam ya. Ini garam halus, tapi bisa juga garam kasar. Dan yang ketiga ini kita pakai perisa pisang. Perisa pisang. Jelas. Nah, perisa pisang. Ini terbalik tulisannya. Apalah. Oke. Langsung saja Mas Bro, kita bikin racikannya. Yang pertama kita bikin bom pengumpul ikannya dulu ya. Lebih jelasnya. Ini langsung kita tes. Oke Mas Bro, ikuti terus dan jangan lupa untuk tidak di-skip, dan bagi yang suka silahkan di like, komen dan subscribe-nya. Oke. Oke Mas Bro, ini di hadapan kita udah ada ember ya, yang udah saya kasih air, saya ambil dari sana. Lanjut, ini air kita kasih garam ya Mas Bro ya. Ini lumayan agak banyak kalau nengok kondisi airnya Mas Bro. Airnya agak-agak jernih keruh ya. Ini kita kasih garam, kita hancurkan. Ini kenapa saya menggunakan garam halus, supaya lebih mudah larut Mas Bro. Menggunakan garam kasar juga boleh, apa aja yang penting garam. Lalu dari lumutnya ini kita ambil sikit Mas Bro. Ya, ini lumutnya. Kita kacau di sini Mas Bro, kita aduk. Kita lumut menggunakan lumut yang halus ya. Karena ikan nila itu lebih suka yang halus. Sebenarnya yang kasar juga bagus, tapi kalau yang kasar itu versinya untuk yang babon-babon Mas Bro. Cuman kayaknya ini ukuran nilanya nanti menengah ke bawah Mas Bro. Ini. Nah, kalau udah siap, ini sebagai bom pengumpul ikan ya. Kita serakkan air garam campuran lumut ini ke tempat di mana kita mancing. Karena ini dalam bentuk parit dan airnya mengalir, kita serakkan di bagian hulu sungainya Mas Bro. Ah, itu. Jadi nanti dia akan hilir ke bawah, nanti kita mancing di situ ya, spotnya itu dekat tonggak itu. Nah, di situ kita mancing. Oke, kita lanjut ke tahap kedua Mas Bro. Kita bikin racikan untuk mancingnya dulu. Jadi sebelumnya ini saya ambil dulu airnya ya, biar bisa ngeracik lanjut. Oke, kita ambil airnya dulu. Nah, ini dia Mas Bro, air yang kedua. Sini seperti biasa juga Mas Bro, kita kasih garam, tapi sedikit aja ya garamnya. Ini karena nggak bawa sendok, kita pakai tangan. Diperkirakan segini aja lah, nggak perlu banyak-banyak. Dan kembali lagi kita hancurkan, kita lembutkan supaya mencair. Lanjut kita kasih campuran perisa pisang Mas Bro. Nah, ini bisa dibilang mungkin esennya lah. Oke, kita gunakan dua tutup ya. Kita aduk-aduk lagi. Lanjut setelah itu kita kasih lumut, tapi jangan semuanya ya. Ini separuh aja kita taruh lumutnya, supaya
berbau dan memiliki aroma lumutnya, Mas Bro. Kita gunakan sedikit saja. Nanti kalau kurang kita tambahin lagi. Oke. Ini sambil menunggu ikannya berkumpul, kita nunggu juga aroma pisang dan garamnya bercampur dengan lumut. Ini kenapa saya bilang sedikit-sedikit? Karena nanti lumutnya cepat mati juga, Mas Bro, kalau terlalu banyak kita kasih. Jadi sedikit-sedikit supaya kita bisa bertahan lumutnya. Oke. Selanjutnya kita langsung mancing, Mas Bro. Mudah-mudahan josh. Yuk, kita langsung mancing ya. Langsung mancing. Dan kebetulan ikannya nampak sudah mulai muncul, dia banyak yang berenang. Mudah-mudahan nanti langsung nyantol ya. Nah, cara pemasangan umpannya seperti ini, Mas Bro. Si mata pancingnya tertutup oleh lumut ya. Oke. Kita langsung. Aromanya, Mas Bro, ngiler. Kita aja sebagian manusia ngiler, Mas Bro, kalau di ikan. Yuk, kita coba. Strike langsung, Mas Bro. Ini strike perdana kita ya. Mantap, Mas Bro. Alhamdulillah. Kita amankan dulu. Amankan dulu, Mas Bro. Bayar. Agak kecil, Mas Bro. Penting ikan dan sudah mengikuti umpannya. Yes. Oke, kita bantu lagi, Mas Bro. Mudah-mudahan masih coret. Oke, kita lanjut lagi, Mas Bro. Kita, Mas Bro, lihat ukurannya, sisnya kecor. Oke, Mas Bro. Aduh, alhamdulillah, Mas Bro, ternyata memang terbukti umpan ini kecor dan saya rasa untuk pengetesannya cukup
cukup sampai di sini, Mas Bro. 4 kali strike 4 ekor sudah cukup untuk membuktikan bahwa ini umpan sangat kacor, Mas Bro. Oke. Skor akhir, Mas Bro. 4 ekor, mantap. Cukuplah untuk membuktikan kalau umpan lumut dicampur tadi memang jitu, Mas Bro. Enggak perlu lama kita mancingnya. Ini kita kebetulan ada kerjaan, jadi kita buru-buru. Ini hanya untuk membuktikan atau mereview umpan aja, sekaligus langsung testernya, Mas Bro. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.